Pak RT batang hidungnya enggak kelihatan. Ini gue mau ke rumah Pak Rati. Pak RT. Kamu bilang apa? Nih. Nih batang hidung saya nih. Enggak nyinggung Pak RT. Kok Pak RT kesinggung begitu sih? Kamu mau kemana? Ini. Adam tadi nelpon. Mobilnya bannya rusak. Kan memang kan gitu kan. Basicnya kan engineering. Iya kan masalah mesin. Alasan. Kok alasan? Udah bilang aja. Kamu tuh bukan mau ketemu Adam. Tapi ketemu Mama Adam, ya kan? Enggak Pak RT. Aduh, ilah. Ngapain sih arah-arahnya kan ke situ? Kamu lupa ya? Hah? Hah? Iya. Berarti kamu sudah menyalahi aturan kita, kesepakatan kita. Ya kan? Iya Pak RT, cuman kan gimana Pak RT? Sini, hidung kamu. Kamu tahu kan? Iya. Kalau sudah melanggar? Centil. Nah. Sini. Menem. Makasih Pak RT. Apanya? Iya nggak jadi dicentil. Ya saya nggak tega. Ya saya juga sebetulnya kan nggak pengen ketemu banget sama Pak RT. Cuman ini Pak RT. Kangen nggak kebendung. Mau saya sentil dongnya lagi? Ya jangan dong Pak RT. Nah, ya udah. Tahan. Ya tahan ingat. Sih tahan. Ingat. Konsekuensi. Iya Teh. Kesepakatan. Kesepakatannya Teh. Iya. Oke? Okay? Iya Teh. Bisa? Bisa. Iya. Oh aku rindu. Oh gitu. Katakan padanya aku rindu. Hai burung nyanyikanlah. Owe owe. Aduh. Tumben. Ini malam ngantuk banget. Dingin lagi. Bikin kopi dulu ah. Mbak Dona lagi ngapain di sini? Ini habis beresin makanannya Bu Ageng, Pak. Ini apa? Kamu pasti mencuri perhiasan Ibu Ageng. Saya akan laporin polisi, dasar pembantu pencuri. Ini tuh punya ibu saya, Pak. Ini perhiasannya ibu saya. Aku harus cepet-cepet pergi dari sini. Udah, Pak. Saya mau nyuci dulu. Tunggu, tunggu. Pergi, Mati lagi. Gimana nih ya? Jadi liburan sekarang, kalian mau lebih sering nemenin Oma? Kelihatannya sih gitu, gak apa-apa kan, Dam? Ya gak apa-apa dong. Iya, Dam. Soalnya kasihan neneknya Rasti. Jadi tuh ya dia sendirian di rumah. Udah gitu ya, Rasti tuh agak-agak gak srek gimana gitu sama asisten rumah tangga infal yang baru dihair sama neneknya Rasti. Kenapa emangnya, Ras? Itu pembantu infalnya dari lembaga resmi, kan? Bukan. Jadi nempel lowongan terus ada yang ngelamar. Itu juga sih yang bikin Rasti khawatir. Jadi gimana? Jadi kan ke rumah Oma? Ya udah kalau gitu aku sama Rasti jalan dulu ya. Ya udah hati-hati ya, Mania. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Kok enggak nyala ya? Kan gasnya baru dipasang. Dona gak lihat ada ibu. Emang ada apa? Itu tadi kompornya meleduk bu di dapur.
Ya udah, itu piring sama gelas kemarin itu masih berantakan depan kamar. Tolong kamu beresin ya. Sekalian kamu siapin makan siang. Oh iya, Dona. Kok saya tidurnya lama banget ya? Kenapa ya? Aduh, saya nggak tahu, Bu. Ya udah, kamu beresin makan siangnya ya. Ya udah, saya siapin dulu ya, Bu. Bener juga ya kata Rasti. Anak ini agak aneh. Oma Ageng tuh emang kayak gitu kan, Nia. Kalau ngedengerin omongan orang lain baru percaya. Tapi kalau misalnya dengerin omongan dari keluarga, boro-boro didengerin. Ya berarti Oma Ageng itu orangnya percayaan sama orang lain, Ras. Bukan lagi. Anak-anaknya aja ya, sampai males tau gak sih? Udah bosan banget ngasih tahu. Tapi ya, Ras, kalau masalah asisten rumah tangga infal, kan belum ada bukti tuh. Lagian yang gue lihat Mbak Dona itu baik-baik aja, kok aman-aman aja. Bisa jadi sih. Padahal ya, feeling Rasti tuh kadang suka bener loh. Ya udahlah, Ras, lagian ada Pak Rajak ini, ya udahlah santai. Iya sih, untungnya ada Pak Rajak. Bisa diandelin lah. Pak Rajak mana? Terus gimana, mau masuk aja? Ya udah deh. Bang Daus? Bang Daus dari mana? Itu gerobak ketopraknya kenapa ditinggal? Hei, Mama Adam. Ini abis ngambil air cuci piring. Emang kenapa, Mama Adam? Mau ketoprak ya? Enggak ah, lagi kenyang. Oh, kirain gitu. Kok mau ngabisin? Emang masih banyak ketopraknya? Lah banyak. Mau ngabisin? Ih, mana kuat Bang Daus. Sembarangan. Hah? Itu kan ada dua pangeran kodok. Si Bopak sama Ente. Apaan sih Bang Daus? Amit-amit ah. Eh, ngomong-ngomong, mereka berdua kemana sih Bang Daus? Kok udah lama gak kelihatan? Cet-cet-cet-cet, tumben nih nanyain. Biasanya kayak ketemu kentut. Kalau ketemu aja langsung kabur. Sekarang pakai nanyain. Ada apa nih? Apaan sih Bang Daus? Kalau sesama warga kan boleh peduli. Kan saya emang bener udah lama nggak ngeliat mereka. Jadi nanya nih sama Bang Daus, tahu nggak mereka di mana? Nggak tahu. Ntar deh kalau ketemu saya sampein. Jangan ngomong apa-apa. Ntar mereka GR Bang Daus. Udah jangan ah. Buat isinya ceritanya sih, tadi nanyain. Iya Bang Daus, jangan ngomong apa-apa. Udah, saya kan cuma nanyain aja. Emang kenapa gak boleh? Buat isinya cerita ya gak boleh. Boleh. Kangen gitu ya. Ayo udah. Mama Adam. Kenapa? Saya mau nanya nih. Apaan? Ini katanya nih ya, kalau bulan sama bintang itu indah dan cantik. Benar gak sih? Iya kayaknya sih. Kalau kata saya, bohong kata saya mah. Kenapa emangnya? Yang cantik atau indah itu sebetulnya bumi. Karena? Karena ada Mama Adam di situ. Bang Daus apaan sih? Pakai ikut-ikutan aja ngerayu. Bikin GR aja nih, lihat pipi saya jadi merah kan. Udah, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alergi udang kali yang merah. Kalau kasmaran begitu tuh, jalannya uset buru-buru banget. Kok gelang saya sama kalung saya hilang ya? Apa saya lupa naruh? Perhiasannya. Pantes kemarin gue cari gak ketemu. Ternyata disimpan di situ. Mama, Rasti datang. Siapa, Ma? Halo, sehat. Ma. Kamu udah makan siang belum? Belum, Mama. Nanti kita makan siang bersama ya. Emang kenapa sih nyari apa? Gelang sama kalung Oma. Gak tahu taruhnya di mana ya. Ih, Oma. Udah mulai pikun deh. Oma, by the way, Pak Raja kemana ya, Oma? Soalnya tadi kan dilihat di posnya nggak ada. Ya mungkin dia beli sesuatu di warung kali. Ya,
Dona. Iya, Bu. Kamu siapin makan siang ya. Baik, Bu. Bertahun-tahun di rumah ini nggak pernah lihat hantu. Tapi tadi hantunya ada di belakang ibu. Kamu itu kecapean kali, jadi halusinasi. Ya udah, habis bawa makanan ini, kamu istirahat di dalam ya. Baik, Bu. Ah, Teh, ini udah waktunya kita harus ketemu Mama Adam nih, Teh. Ini hari terakhir nih. Iyalah. Ini kan udah seminggu nih. Iya kan? Kita harus ketemu nih. Ya, tapi jangan dulu. Kangen banget nih ketemu sama Adam. Jangan dulu. Jangan dulu. Biarkan dulu tahan. Udah pokoknya kangen umurin. Ah. Ada lagu. Lampiaskan aja bagi lagu ya. Rindu betapa hatiku rindu pada Porati. Kenapa sih, Teh? Nggak cocok. Masa nggak cocok? Itu kan lagu rindu. Iya, tapi ini ada yang lebih cocok, lebih pas ya. Lagu rindu yang untuk mengungkapkan rasa rindu kita pada seorang. Siapa? Siapa lagi? Lagunya pengen tahu? Ah. Oh, nyanyikanlah. Bentar, ada burungnya kayaknya. Ada. Oh, burung, nyanyikanlah. Katakan padanya, aku rindu. Bulan, nyanyikanlah. Toprak! Woi! Yes! Waduh! Ini lagi nyanyi lagu rindu. Nyanyi lagi burung, lu terak-terak, prak. Kamu nggak dengar? Hah? Nggak dengar kalau saya lagi nyanyi? Hah? Maaf, Teh. Lah, lagian sih nggak pakai kode kalau lagi nyanyi. Ya kan, itu kan sudah, kita nari-nari itu kan sudah udah... Betul, Teh. Menunjukkan kalau kita tuh lagi happy.